Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih saudara Guna dari Langkawi juga ada bersama kelas seperti biasa, dan juga teman-teman yang lain yang mengikuti siaran tengah hari ini. Cuma saya mohon juga untuk kongsikan link ini supaya rakan-rakan lain juga boleh bersama-sama mengikuti. Pertama sekali ialah saya buat ulasan tengah hari ini sebab mengambil sedikit rasa bersalah jugalah, ataupun nak minta maaf sebab beberapa video berkaitan sidang media yang kita rakamkan sebelum ini memang menghadapi masalah suara, yang mana antara sebabnya adalah mikrofon. Walaupun saya cuba gunakan wireless mikrofon, tetapi mungkin interference sebab banyak kamera dan juga alatan yang lebih canggih daripada pihak media menyebabkan suara banyak tersangkut bila menggunakan mikrofon. Kemudian bila kita cuba tangkap audio dari bilik sidang media, ada bergantung, ada masa PA system itu jelas, ada masa tidak. Jadi yang itu memang kita ambil maklum. So nanti saya dan juga pejabat saya akan cuba lihat macam mana untuk kita tambah baik, dan saya juga cuba untuk teruskan sesi sidang media. Mungkin insyaAllah esok ada satu ataupun dua isu yang saya akan bangkitkan. Yang kedua, kita juga ambil maklum mengenai letupan yang berlaku di Beirut, Lebanon, yang mana telah mengorbankan puluhan mangsa yang telah dilaporkan. Kita tidak tahu berapa ramai lagi yang mungkin terkorban. Cuma bagi mereka yang melihat video tersebut, memang kita patut rasa insaf lah bila tengok letupan itu sangat luar biasa. Cuma yang saya ambil maklum, yang saya juga telah bertanya kepada menteri berkenaan, kalau dalam Malaysia ini pun kita kena semak balik dalam soal keselamatan bangunan, dalam soal kelulusan sijil dan sebagainya, sebab yang kita perhatikan aduan yang dapat sebenarnya banyak juga bangunan-bangunan di Malaysia ini yang tidak lepas syarat keselamatan ataupun yang mungkin tidak mematuhi arahan ataupun permintaan daripada pihak bomba dan penyelamat. Jadi yang ini pun kita ambil iktibar apa yang berlaku di Beirut. Kita doakan baik-baik sahaja, takziah kepada keluarga yang terlibat, dan setakat ini difahamkan belum ada laporan yang mengatakan rakyat Malaysia di sana yang terkesan dengan peristiwa malang ini. Itu yang secara kasarnya, dasar yang lain. Cuma hari ini ada dua perkara, dua isu yang saya nak sebut. Kalau suara tak jelas, boleh bagi tahu, saya tengah eksperimen. Sekarang ni bercakap di ruang lega bersebelahan pejabat saya. Dua perkara yang saya nak sebutkan, iaitu yang pertama adalah soal pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Jadi yang isu parti ini saya telah mengemukakan soalan kepada Timbalan Menteri sebelah pagi tadi dalam sesi soal jawab, sebab isu ini masih belum nampak ada jalan keluar. Dan kita bukan sahaja nak cakap soal politik dan sebagainya, soalnya sekarang macam mana negara kita, Malaysia ini, nak menyelesaikan isu pendatang asing tanpa izin. Kalau ikut yang dikongsikan, diwawarkan oleh pihak kerajaan, mereka menyebut bahawa sekarang ini tengah dilakukan ops benting. Jadi apa maksud ops benting ini? Ianya basically tindakan bersepadu yang melibatkan pelbagai agensi. Kalau kita tahu dalam soal kemasukan dalam negara ini melibatkan immigration, tapi apabila dibuat operasi seperti ops benting ini, ianya melibatkan banyak agensi yang Timbalan Menteri jelaskan sebentar tadi, yang mengetuai
Ops ini adalah Angkatan Tentera Malaysia. Kemudian dibantu oleh polis, dibantu oleh immigration dan sebagainya. Jadi kaedah ini memang dari segi pelaksanaan itu lebih selaras, lebih saya rasa berkesan dan efektif, dan kita memang berterima kasih kepada agensi-agensi penguat kuasa yang terlibat dalam usaha ini. Malah kalau kita lihat dari segi laporan media seolah-olah tindakan itu telah berjaya menangkap begitu banyak, tetapi juga dalam isu pendatang asing tanpa izin ini juga ada juga perkara yang dicemari yang tak berapa manis. Sebagai contoh dalam isu melibatkan laporan Al Jazeera daripada menjawab tomahan yang dibuat oleh laporan Al Jazeera dengan mengemukakan bukti dan sebagainya, tindakan kerajaan pula sekarang ini nak menakut-nakutkan ataupun mula intimidasi, serbu pejabat Al Jazeera dan sebagainya. Ini hanya akan mewujudkan suasana negatif dalam keadaan kita nak selesaikan isu yang sebenar. Isunya adalah lambatkan pekerja asing tanpa izin. Cuma sekarang ini yang berlaku, dia sibuk nak kejar orang yang buat pendedahan tersebut. Jadi yang ini kalau tak puas hati dengan Al Jazeera, jawab dengan fakta. Jadi dalam soalan dalam parlimen tadi, perkara yang paling asas yang saya nak tahu, yang kita sebagai rakyat Malaysia nak tahu, dari segi operasi itu berjalan, cuma apa yang saya dapat gambaran apabila ialah maklum balas dan juga mungkin sebelum ini dalam PAC dan sebagainya, isunya depo tahanan itu mungkin tidak cukup. Kerana kita ada sekitar dalam 14 depo tahanan, pusat tahanan sementara pendatang asing tanpa izin ini, sebelum mereka boleh dihantar pulang, bila tangkap perlu diletakkan di depo sebab nak simpan sementara menunggu proses menghantar pulang. Daripada 13 depo atau 14 depo ini yang kita boleh jumlah tahanan yang kita ataupun mereka yang ditahan ini, maksimum adalah sekitar 13,000 orang. Jadi yang ini saya tanya menteri tadi, kalau dalam soal tangkapan pendatang asing tanpa izin, sebab mana mereka yang ikuti live ini boleh tengok soalan saya di YouTube nanti mungkin petang ataupun malam saya akan upload dekat YouTube. Yang mana belum subscribe, tolong subscribe untuk kita sebarkan channel tersebut. Walaupun soalan itu pendek, tapi saya rasa saya hanya nak straight to the point. Jadi kita nak tahu sekarang ini, depo ini berapa ramai yang tengah ditahan? Janji menteri tadi dia kata dia tak boleh jawab tadi soalan saya. Dia kata secara bertulis lah. Memang kalau melibatkan statistik dan angka ini, kelazimannya juga menteri akan minta untuk menjawab secara bertulis. Saya akan tunggu jawapan tersebut. Cuma bacaan saya, bila operasi bersepadu itu memang ada kesan, dapat tangkap kalau tengok angka dan sebagainya, tapi dia ada limit ataupun kekangan. Sebab kalau dia tangkap banyak, dia nak hantar ke mana kalau depo itu sesak? Kalau keadaannya mereka ini masih belum boleh dihantar pulang. Jadi bacaan saya, operasi yang dibuat ini selalunya terpaksa dihentikan kerana kemungkinan besar dia tak boleh nak tangkap orang lagi. Bukan apa, sebab dia nak tangkap pendatang asing tanpa izin, nak hantar ke mana sekarang ini? So yang ini yang perkara yang saya bangkitkan dalam parlimen tadi. Sebab kalau nak tanya rakyat Malaysia ini, kita memang mengharapkan supaya peluang soal kerja, soal kehidupan ini, soal apa keselamatan, kita nak kurangkan masalah gejala sosial dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita kena jaga hak asasi manusia. Kalau kita nak hantar mereka pulang, kena, takkanlah kita nak hukum mereka secara menganiaya di depo dan sebagainya. Itu tak wajar. Tetapi mereka dah buat silap, mereka kena hantar balik. Cuma isunya, yang dapatan yang saya nampak bahawa ruang yang ada di depo itu tidak mencukupi. Jadi esok insyaAllah kalau berkesempatan saya cuba, sebab petang ni ada beberapa mesyuarat yang saya terpaksa ikuti ataupun ada beberapa pertemuan. Jadi insyaAllah kalau sempat
esok saya akan kongsikan beberapa angka yang akan dibuat secara sidang media. Baik. Itu dalam soal pekerja asing tanpa izin. Tapi sebelum saya masuk kepada isu pengangguran ataupun pekerjaan, yang nampak sekarang ini, yang saya rasa agak kecewa ataupun terkilan juga, jawapan-jawapan yang diberikan oleh menteri itu kadang-kadang hanya menjawab perkara yang ada kepentingan kepada sokongan mereka, tapi tidak menjawab dalam soal accountability ataupun pertanyaan yang sebenar. Jadi yang ini memang menyebabkan kita terpaksa terus menanyakan perkara tersebut supaya ada accountability ataupun ada jawapan tindak balas dan juga tindakan yang sebenarnya daripada pihak kerajaan. Baik, dalam isu yang kedua yang saya nak ulas sedikit sebelum parlimen bersambung dan juga ada beberapa pertemuan selepas ini, dalam isu pekerjaan ada pemahaman yang kita kena peganglah soal pengangguran ini. Saya rasa semalam dalam penggulungan oleh Menteri Sumber Manusia pun bila ditanya, dia tidak memberi takrifan yang jelas mengenai kenapa hanya apa bila soal pengangguran beliau itu diambil dalam umur 15 tahun sehingga 24 tahun. Sedangkan kalau dari segi gambaran yang kita mahu lihat adalah beliau itu, kalau itulah takrifannya, kita menganggap yang bawah 23 tahun, 24 tahun ini sepatutnya melanjutkan pelajaran ke peringkat tertiary, menengah tinggi, sijil, diploma, degree dan sebagainya. Tetapi jawapan semalam yang menunjukkan bahawa pengangguran itu lebih parah di Malaysia ini sebab yang bawah 24 tahun pun dah kira ada yang menganggur. Sebab mereka, istilah menganggur ini mengambil kira mereka yang tiada pekerjaan tetapi mencari kerja. Maksudnya kalau ada orang yang tak bekerja, dia tak mencari kerja, maka tidak dianggap sebagai menganggur. Ini kalau takrifan mudah, sama ada seseorang itu mengambil cuti ataupun mungkin suri rumah ataupun menjaga kebun dan sebagainya, maka mereka ini kebiasaannya walaupun sebelum itu mungkin menganggur tapi akibat tiada kerja maka memutuskan untuk tidak mahu mencari kerja lagi, maka mereka ini bukan lagi dianggap sebagai menganggur. Jadi sebenarnya takrifan menganggur itu sebenarnya agak ketat dan juga data yang sebenarnya yang dilaporkan kepada Jabatan Sumber Manusia lah. Maksudnya yang mengadu tak ada kerja dan sebagainya. Jadi statistik itu selalunya agak konservatif ataupun yang di peringkat lebih rendah daripada keadaan yang sebenar. Yang saya nak untuk hari ini, untuk tengah hari ini, kalau kita tengok dalam soal pengangguran, kadar yang dikeluarkan oleh DOSEM, oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ini, statistik untuk kadar pengangguran ketika ini adalah sekitar 5.6%. I think 5.3 hingga 5.6% yang dikategorikan sebagai menganggur. Cuma yang itu kita tahu, angka tersebut pun telah memberi impak yang agak besar sebab itu menunjukkan jumlah mereka yang menganggur itu dah hampir 860,000 orang, 830 hingga 860,000 orang. Cuma yang hari ini ada dilaporkan di media mengenai satu survey ataupun satu kaji selidik yang dibuat oleh Labour Pulse Survey ini, merupakan satu agensi recruitment. Kita tahu dalam isu survey ini banyak yang kita boleh persoalkan mengenai sampel, siapa yang dia ambil survey di kalangan dengan siapa dan sebagainya. Cuma
Yang macam saya sebut tadi, Jabatan Statistik, dia buat bukan berdasarkan laporan yang mereka mengadu tiada kerja ataupun menganggur, tapi yang mana data itu mungkin tidak dapat menangkap kesemua mereka yang tidak mengadu ataupun yang tidak termasuk dalam sistem. Tetapi kalau kita tengok survei yang dikeluarkan oleh Labor Pulse Survey ini, peratusan di kalangan mereka yang mengatakan retrench ataupun dibuang kerja ketika ini adalah 15%. Maksudnya, yang mengadu ataupun berdasarkan kaji selidik mereka buat ini, 15% menyebut bahawa mereka ini telah dibuang kerja. Selain itu, kalau tengok survey yang dikeluarkan itu juga, 26% telah memberitahu, maksudnya yang masih ada kerja, daripada katakanlah diambil daripada 100 orang punya survey, 15 orang dah kena buang kerja. Kemudian yang disebut 26% pula telah dipotong gaji. Jadi yang ini sebenarnya angka ini agak penting untuk kita tangkap. 26% melaporkan dalam kaji selidik ini telah dipotong gaji. Manakala satu lagi kumpulan yang saya rasa penting juga, iaitu 24% daripada responden menyatakan bahawa mereka tidak puas hati dengan gaji mereka sekarang. Baik. Apa maksudnya semua ini? Kalau kita tengok dalam soal pemotongan gaji tadi, disebut bahawa pemotongan yang dibuat itu sama ada indefinite ataupun hanya untuk satu tempoh. 26% tadi. Tetapi yang 24% yang mengatakan tidak berpuas hati dengan gaji ini selalunya yang dipanggil sebagai under employment ataupun mereka bekerja di bawah paras yang setimpal ataupun layak dengan kemampuannya dari segi gaji, pengalaman, dari segi kemahiran. Jadi yang ini sebenarnya dalam situasi kita berdasarkan survey ini, mungkin kita nak argue, bagi saya nak kata survey ini tepat 100% tidak. Ada benda yang kita boleh pertikaikan. Tapi kalau tengok survey ini sangat menakutkan. Iaitu yang mereka yang masih kerja sekarang ini, yang masih ada kerja, 26% kata kena potong gaji. 24% pula mengatakan mereka tak berpuas hati dengan gaji yang diterima sekarang. Maksudnya 50%, separuh daripada mereka yang bekerja sekarang ini memang terpaksa ikat perut ataupun menghadapi keadaan yang terpaksa sangat berpada-pada. Manakala 15% daripada responden itu mengatakan telah dibuang kerja. Jadi yang ini sepatutnya menjadi kerisauan, ketakutan ataupun menjadi tumpuan kepada kerajaan. Yang berlaku kalau kita, yang kita kena faham, yang kadang-kadang orang mengatakan, oh saya ni duduk minta sikit-sikit, minta kerajaan dulu tak nak. Sekarang ini kita berlaku masalah COVID-19, pandemik ini tengah berlaku. Jadi kesannya bukan soal keselamatan dan kesihatan semata-mata, tapi kesannya juga kepada ekonomi kita. Yang ini pun, yang mana bila saya lihat jawapan daripada pihak kerajaan itu, nampak tiada kesungguhan nak bantu rakyat. Dia seolah-olah, oh ini semua kerisauan daripada Port Dickson sahaja. Ini mengatakan seolah-olah pihak pembangkang ini tak sabar asyik bertanya. Sebab siapa lagi nak mengangkat suara rakyat ini kalau kerajaan tak nak buat kerja? Kalau kita lihat, bila mereka bermain politik, sampai keadaan Sabah ini dah kucar-kacir. Dalam elok-elok dah ada kerajaan sekarang, ada pilihan raya mengejut di Sabah. Angka yang ramai menganggur ini juga banyak terdapat di negeri Sabah. Jadi sekarang ini yang saya risau, bila di pihak yang berkuasa ini sibuk dalam soal nak lebar luaskan kuasa mereka ini, tetapi isu sebenarnya ini tidak dijawab. Jadi dalam soal pekerjaan tadi juga, kalau boleh rujuk mereka yang tengah ikuti live ini,
boleh tengok posting saya beberapa hari, I think 2 hari yang lepas, dalam soal macam mana saya dengan Salahuddin, YB Salahuddin daripada Pulai, kami beranggapan mereka yang telah dibuang kerja, yang bekerja di Singapura, bila nak balik itu kita kena bantu permudahkan. Sebab sekarang ini dalam soal isu kuarantin tadi, kita kena pastikan bahawa kuarantin itu sebenarnya bukan untuk mereka. Kenapa kita nak minta orang yang balik daripada luar negara kuarantin ini, bukannya sebab mereka. Kita tak kisah, bukan nak bagi dia makan, nak bagi dia tidur apa. Isu dia, kita nak pastikan keselamatan dalam negara ini terkawal. Jadi sebab itu bebanan itu, bila nak suruh mereka ke kuarantin, kena bayar pula sampai RM2,100. Kita cakap mudah, mungkin kita ada kerja, mungkin yang rasa tengah hidup bermewah-mewahan dan sebagainya, itu bergantunglah. Kalau yang rasa sangat apa nama tengah hidup dalam keadaan yang selesa sekarang ini. Tetapi yang menjadi isu dalam soal kita nak membela rakyat, dalam soal kita nak menjaga keadaan masyarakat, kita kena tengok mereka yang terkesan teruk. Mungkinlah dulu dia ada kerja yang baik. Kita tak nak berlaku sekarang ini, memang dari dulu saya sebut, saya risau bila ekonomi ini bertambah teruk, orang akan jadi terdesak. Bila seseorang individu jadi terdesak, dia akan buat tindakan di luar dugaan. Dan saya sangat rasa sedih dan rasa macam terkesan juga bila kita lihat laporan media semalam berlaku apabila ada seorang yang dah terjun bangunan bunuh diri. Sebab apa? Tertekan, kena buang kerja. Kerja pilot 2 bulan dulu dah kena pecat. Kemudian dia nak hidup macam mana? Jadi yang ini bila pihak keadilan, PKR sekarang kita ada jurucakap parlimen keadilan, macam saya belia dan sukan, isu anak muda ini, kita kena bersuara sebab kerajaan tak menumpukan kerja. Dia sibuk minggu lepas bila kita cakap soal COVID, dia berkumpul ramai-ramai nak bela isu Najib dan sebagainya. Tapi yang kita nak angkat sekarang ni isu rakyat dekat bawah, yang mana terkesan teruk dengan PKP dan juga COVID-19 ini, dan ramai yang sebenarnya kena buang kerja. Kalau yang masih rasa ada kerja, tak apa. Because sekarang ini, yang saya ulang dan ulang, kita kena bantu mereka yang terkesan ini, sebab ini soal keadilan. Ini soal kita nak prihatin. Ini soal kita membela mereka yang terkesan. Dan kita tak nak bila mereka yang terkesan ini merasakan dipinggirkan, tak ada yang peduli. Kerajaan sibuk nak beli ahli parlimen untuk lompat, sibuk nak bentuk kerajaan negeri sampai terbubarnya Dewan Undangan Negeri di Sabah. Dan akhirnya bila rakyat rasa terdesak dan tidak dipedulikan, mereka mula buat pertimbangan di luar pertimbangan manusiawi. Jadi bila dah ada sampai kes bunuh diri ini menunjukkan bahawa kesan ekonomi ini sangat teruk. Jadi kalau pandangan saya lah, mungkin di parlimen ini dalam soal kita nak check and balance, bila kerajaan tak nak dengar, bila kerajaan sebenarnya jawapan itu jawapan standard yang tidak menunjukkan kesungguhan nak menghadapi COVID-19 ini, nak tak nak memang kami terpaksa ulang dan ingatkan mereka supaya suara rakyat yang disebut dalam komen, supaya suara rakyat ni dengar. Sekarang ni yang saya mohon lah, sebab itu bila kita buat live dan sebagainya, kena kongsi, sebab kita perlukan semua orang. Dalam isu ini bukannya soal keadilan semata, parti keadilan, bukan. Bukan soal PH dan sebagainya, ini soal ekonomi kita. Jadi tolak dalam fahaman sentimen Melayu sempit, soal mempergunakan agama. Kita lihat jawapan menteri ni masih seolah-olah semuanya agama. Yang saya rasa isunya sekarang ini, kita nak tak nak, rakyat memerlukan perhatian, memerlukan pertolongan, perlu kerajaan, ahli parlimen, semualah, maksudnya mereka yang nak jadi pemimpin di atas sana itu, kena bawa isu yang sebenar, isu yang menjadi beban kepada kita semua.
Sebab itu dalam soal saya yang terakhir sebagai apa nama jurucakap untuk keadilan bagi isu belia dan sukan, memang saya akui saya akan lebih tertumpu kepada isu belia ini, terutamanya macam mana belia nak meneruskan kelangsungan hidup. Jadi untuk pihak saya, untuk pihak juga Angkatan Muda Keadilan, memang kita letak prinsip itu sebagai keutamaan. Dan selain kita berprinsip, kita kena pastikan kita menyantuni isu-isu yang melibatkan anak muda dan membela kebajikan mereka semua. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk tengah hari ini, lebih suasana yang santai, yang saya rasa lebih mudah untuk saya bercakap secara terus kepada kawan-kawan yang ikuti siaran langsung pada tengah hari ini. InsyaAllah esok saya cuba buat sidang media dan saya dah bincang dengan staff saya untuk kita rekodkan suara itu supaya lebih jelas. Mungkin video tersebut kita akan letak pada tengah hari nanti. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang mana sempat ikuti ini, boleh sharekan video ini. Sebab kalau kita tak pegang mereka accountable, kalau mereka dah hanyut dengan jawatan dan sebagainya, sibuk untuk kekalkan kedudukan, saya risau rakyat tidak terbela, dipinggirkan, dan kita risau sampai ke tahap dizalimi. Jadi cukup sekadar itu. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.